menjelaskan. Wow, benar-benar alat yang sangat unik. Ini adalah alat untuk mengangkat galon, terbuat dari bahan plastik yang sangat kuat. Jadi ketika mengangkat galon langsung dengan tangan seperti ini akan membuat tangan menjadi sakit. Dengan menggunakan alat ini, mengangkat galon akan semakin mudah dan tidak akan membuat tangan sakit. Caranya, masukkan seperti ini, kemudian langsung angkat. Yeah. Ini adalah pengaman pintu, agar pintu tidak menutup ketika kena angin. Ada yang berbentuk kaki, terbuat dari bahan plastik. Ada yang berbentuk daun, terbuat dari karet silikon. Ada juga yang bentuknya seperti ini, terbuat dari karet. Dengan menggunakan alat ini, Anda bisa memilihnya salah satu di antara tiga ini, sehingga Anda tidak kaget ketika pintu tertutup secara tiba-tiba karena kena angin. Saya akan mencoba yang ini, letakkan. Misalnya kena angin, langsung berhenti, kena angin, maka akan langsung berhenti. Ini adalah pengaman sudut meja. Siapkan double tipnya, kemudian kupas. Setelah siap, langsung pasang. Misalnya ini adalah siku meja yang sangat runcing. Pasang pengaman sudutnya dengan posisi seperti ini. Tekan agar menempel. Maka ketika tertusuk di sini, aman sekali, tidak akan melukai anak kecil. Ini adalah tatakan alas minuman, dilengkapi dengan sebuah tempat untuk mencantumkan nama-nama orang yang akan diberi minum. Misalnya, di sini saya beri tulisan ayah. Kemudian di sini saya tulisi adik. Susu untuk adik. Susu untuk ayah. Dengan menggunakan alat ini, Anda tidak perlu rebutan atau salah mengambil gelas karena sudah ada namanya masing-masing. Dan ketika minumannya tumpah, seperti ini, tidak akan langsung menumpahi mejanya, sehingga meja yang digunakan lebih awet. Ini adalah rak gantung atau cupstock magnet gantung. Dengan menggunakan alat ini, kita bisa meletakkan alat-alat yang terbuat dari bahan besi dengan cara menggantung, sehingga sangat cepat ketika diambil. Alat ini terbuat dari bahan jati yang sangat kuat, sehingga sangat awet ketika digunakan. Di bagian belakang bisa diatur ketinggiannya. Misalnya tingginya segini, segini, kemudian di sini tinggal dikencangkan bautnya. Saya akan meletakkan obengnya, letakkan di sini. Wow, lihat! Obengnya menggantung. Wow, pisaunya menggantung tanpa jatuh. Cutter. Wow, tidak jatuh ketiga-tiganya. Alat ini bisa diletakkan di tempat yang mudah terlihat, sehingga ketika dibutuhkan, cepat diambil. Misalnya saya membutuhkan sebuah obeng, langsung ambil seperti ini. Selesai, langsung pasang lagi, lepaskan. Wow, benar-benar alat yang sangat unik. Ada juga cupstock gantung yang modelnya tempelan seperti ini, bisa ditempelkan di tembok. Ketika pembelian dilengkapi dengan baut dan peralatan seperti ini. Alat ini dilengkapi dengan 5 buah titik untuk meletakkan alat-alat terbuat dari bahan besi. Misalnya di sana temboknya, saya akan memasangnya. Pisau. Inilah hasilnya, ketika sudah terpasang semua alat-alat yang biasanya Anda sering gunakan, kelihatan lebih rapi, dan ketika Anda membutuhkannya kembali, sangat mudah diambil. Benar-benar alat yang sangat bermanfaat.